Halo, sahabat subscriber. Saya akan sedikit membagi tips ketika sistem hidroponik NFT, dan kalau mati lampu terlalu lama akan layu, dan ketika seharian akan mati. Seperti apa cara-caranya agar bisa terhindar dari itu semua? Walaupun mati lampu sehari, tapi tetap bisa hidup. Caranya sangat gampang. Itu 15 menit sekali. 15 menit sekali dikocor. Cara pengocorannya seperti ini, sahabat. Jadi ambil air ya. Misalkan ini ada air. Misalkan ada air ya. Dan ini ada corong. Ini ada corong dan ditaruh sini ya. Terus pakai dalam 3 lonjor ini, gunain aja dikira-kira aja biar tidak terlalu banyak ngambil air ya. Jadi 2 gayung aja dalam 1 lonjor, 2 gayung atau 3 gayung, 2 gayung aja lah, udah sampai ke ujung sana. seperti itu. Ketika ini selesai, sebelah sini dan semuanya, sahabat ya. Seperti itulah triknya, 15 menit sekali atau bahkan sampai 30 menit sekali pun nggak masalah. 30 menit sekali nggak masalah. Kalau misalkan sudah dirasa sudah mulai besar seperti ini ya, mulai besar seperti ini 3 gayungan lah. Yang penting dirasa sudah sampai ke ujung sana basahnya. Saya akan mencoba mempraktekkan. Saya akan mengambil airnya dulu. Caranya langsung aja dicelupin air nutrisi ya. Air nutrisi yang digunakan. Sebentar, saya akan celupin langsung ke sini. Gini aja caranya. Dan saya akan ambil, saya taruh sini. Nah, seperti inilah caranya. Dan langsung ini taruh sini dulu. Kita taruh sini. Dan langsung. Nah. Wah, pelan-pelan ya, kalau masih kecil pelan-pelan aja. Seperti air mengalir yang kecil seperti ini. Jadi saya rasa dalam 1 lonjor 1 gayung aja sudah bisa basah semua dan sampai ke ujung sana. Seperti itu, sahabat ya. Seperti ini. Kalau misalkan ini dirasa sudah setengah gayung sudah sampai ujung, jadi langsung aja taruh di sebelahnya. Seperti inilah, sahabat, caranya. Karena ini masih sebentar mati lampunya, masih segar. Kenapa harus pakai corong? Karena ini 2 in lubangnya kecil ya. Kalau yang 3 in langsung aja. Nah. Seperti ini cara. Ini nggak saya kasih tutup ya. Jadi pelan-pelan aja. Jangan sampai meludak. Wow, bludak bro. Gitu aja, sahabat. Semuanya. Nah, seperti itu.
Ya wis gitu aja, udah 5 menit sharing-sharingnya seperti ini. Semoga bermanfaat. 15 menit sekali atau 30 menit sekali masih tahan kalau untuk di seledri. Kalau untuk di selada ya 15 menit lah ya. Seledri itu 30 menit masih mantap dia. 1 jam aja masih bisa kuat kalau untuk seledri. Ya wis gitu aja. Thank you.